Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina, rasulun amin, nabiyyun karim, Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, alladhi arsalahu Allahu bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Usini wa iyyakum ayyuhal aba'i wal ummahat, fa ya ayyuhal mu'minina wal mu'minat, anittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ngaji tentang Zulhijjah, Bapak Ibu disuruh mengingat-ingat dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan satu hari dengan hari yang lainnya itu tidak sama. Bulan yang satu dengan bulan yang lainnya juga tidak sama. Jadi beda-beda. Beda-beda ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari Kamis tidak sama dengan hari Jumat tidak sama dengan hari Sabtu dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, sebelum kita membaca tentang Zulhijjah, ibadahnya apa yang harus dikerjakan? Mari kita ingat-ingat bahwa Zulhijjah ini ditulis oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Surat 9 ayatnya 36. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah itu, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bulan 12 ini ditetapkan oleh Allah, ditulis oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit sama bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram. Dan yang seperti ini adalah agama yang lurus. Jadi ada 12, ada 4 yang paling luar biasa, ini adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 bulan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari-nya, beliau bersabda bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah salasatun mutawaliyat wa rajabi mudar. Jadi 4 bulan haram itu 3 bulannya berturut-turut, yang 1 bulan lompat dengan bulan yang lainnya. Apa 3 bulan yang berturut-turut itu? Yang nomor 1 adalah Zulqa'dah yang sudah berlalu sebulan kemarin. Lalu kemudian Zulhijjah, hari ini sudah masuk Zulhijjah. Lalu yang nomor 2 adalah Muharram, berturut-turut Bapak Ibu. Lalu Waroja bin Mudar, lalu bulan Rajab yang harus ketemu sama Sa'ban dulu baru Rajab. Nah Bapak Ibu, pada saat bulan haram ini datang, kata Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bapak Ibu, semuanya yang hadir pada malam hari ini tidak boleh berbuat zalim kalau ketemu sama bulan haram itu. Tidak boleh ditafsirkan salah nih Bapak Ibu. Kalau yang ditulis sama Al-Quran tidak boleh zalim hanya bulan haram doang, berarti di luar bulan haram boleh zalim dong. Salah. Ayat ini pengen bilang kepada Bapak Ibu, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau berbuat zalim di bulan haram itu tidak boleh, apalagi di bulan haram. Lebih tidak boleh. Maka di situ kayak kalimatnya pakai nentalkid, pakai penegasan-penegasan, pakai penguatan-penguatan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita berbuat zalim di bulan haram ini, maka dosanya berlipat. Sama berlipatnya dengan Bapak Ibu ketika ada di Mekah dan Madinah.
adanya di tanah haram, bulannya haram, kalau melakukan ibadah pahalanya berlipat, kalau dia melakukan dosa juga dosanya berlipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis sahih yang Bapak Ibu sudah hafal semua barangkali, saya hanya sekedar mengingatkan saja sebelum kita masuk ke poinnya, bahwa kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyam al-amalu salih fihi ahabbun indallah min asyri dzulhijjah." Tidak ada hari dari sekian banyak hari amal soleh lebih dicintai di sisi Allah melebihi 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi mari kita semuanya bilang, besok hari Jumat sampai nanti hari Ahad tanggal 10 Bapak Ibu adalah hari-hari paling istimewa di hadapan Allah kalau ada orang yang bisa mengerjakan amal solih. Di Bapak Ibu sudah mulai disuruh ngaji, besok yang biasanya ngomel libur dulu ngomelnya, besok yang biasanya bohong libur dulu bohongnya, besok yang biasanya suka manipulasi data, ngerubah-ngerubah titik-titik angka, libur dulu ngerubah-ngerubahnya. Bukan berarti kalau tidak bulan Dzulhijjah boleh ngerubah angka, Bapak Ibu. Besok ini kalau ada yang ngerubah angka, ada yang zalim, ada yang dosa, dosanya berlipat-lipat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ini adalah hari-hari berlian, bukan hanya emas, Bapak Ibu. Berlian. Sedikit amal saleh yang dikerjakan, maka pahalanya berlipat ganda. Pada waktu itu, pada saat Nabi ceramah seperti ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadun fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah kalah dengan amal saleh? Kata Nabi, "Wala jihadun fi sabilillah." Jihad fi sabilillah itu masih kalah dengan amal saleh yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, termasuk jihad itu kalah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji ila baitihi. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya lalu mau pergi berjihad pakai jiwa dan seluruh hartanya dan dia tidak kembali lagi ke muqarrabin, itu baru istimewa. Bapak Ibu mau begitu? Alah. Masa iya nih Bapak Ibu? Stop, kita bilang aja tidak mau. Anggap aja enggak sanggup, sudah. Mari kita amal soleh aja. Apa amal solehnya Ustaz? Nah, kita mau membicarakan itu. Jadi amal saleh yang diapresiasi oleh Allah itu apa saja? Ketika datang Dzulhijjah, mari kita simak riwayat-riwayat Nabi, ibadah-ibadah yang suruh dikerjakan oleh Bapak Ibu ketika sudah masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang nomor, sebelum kita masuk poin-poinnya Bapak Ibu, ada perdebatan di antara ulama. Mungkin Bapak Ibu juga dalam hatinya bertanya, "Ustaz, mana lebih baik, mana lebih istimewa, 10 hari terakhir Ramadan sama 10 hari Dzulhijjah?" Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Saya sudah mencoba untuk mencari data ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang gitu Bapak Ibu. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa 10 hari terakhir itu istimewa, mulia, luar biasa, tetapi adanya di malam hari. Karena di malam 10 hari terakhir itu istimewanya karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau Bapak Ibu beribadah di malamnya, kan Nabi ngasih perbandingan. Kalau dulu ada Bani Israel, sholat malam 1000 tahun, jihad 1000 tahun, infak 1000 tahun, ibadah tiap hari gak pernah dia tinggalkan, masih kalah dengan ibadahnya umat Muhammad yang sholat malam 2 rakaat pas ketemu sama Lailatul Qadar. Kan akhirnya itu istimewa Bapak Ibu, untuk mengalahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, bahwa nikmatnya lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya adalah lewat sholat 2 rakaat pas ketemu Lailatul Qadar. Itu mengalahkan orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang dia sholat jihad setiap hari selama 1000 bulan.
kalah. Tetapi kalau 10 Zulhijjah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, ini istimewanya ada di siang hari. Kenapa siang hari? Karena Bapak Ibu disuruh berpuasa. Karena Bapak Ibu disuruh ada puasa, ada haji, ada Arafah, ada Mina, semuanya dikerjakan siang hari. Sehingga siang hari 10 hari Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah istimewa, tetapi adanya di siang hari. Mari kita tengok istimewanya, sama persis dengan Lailatul Qadar. Kalau Bapak Ibu habis zuhur masuk ke Arafah di tanggal 9-nya itu, maka janjinya Allah kan sama bahwa jumlah malaikat yang turun di Arafah itu ka'adadir rimal wal khasad. Malaikatnya yang turun itu sejumlah banyak pasir, sejumlah banyak kerikil di seluruh dunia. Malaikatnya tumblek-blek ada di Arafah. Sehingga kalau ada orang datang ke Arafah tanggal 9 itu Bapak Ibu, maka langsung keluar pinnya. Tulisan pin itu bebas dari api neraka. Masuk doang Bapak Ibu. Jadi nyari pin itu susah. Karena harus bayar agak mahal. Jadi kalau kita tidak pergi haji tanggal 9 besok itu, Bapak Ibu disuruh mencari pahala lewat ibadah-ibadah di Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena malaikatnya hadir kepada Bapak Ibu berlipat-lipat pahalanya untuk mencari pin bebas dari api neraka. Sehingga Bapak Ibu alhamdulillah yang menunaikan ibadah haji, sepengetahuan saya, kalau ada orang haji sakit, badannya penuh dengan impus, ada suntikannya di mana-mana, tapi pada saat tanggal 9 Zulhijjah itu wajib dibawa ke Arafah. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak datang ke Arafah walaupun satu detik, maka pin surga ini bebas dari api neraka ini tidak dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah ini negara baik banget. Jamaah haji yang sudah waiting list umurnya 60 tahun suruh jalan duluan. Negara sudah dikasih tahu sama malaikat. Wih Indonesia, tolong kasih tahu sama orang Indonesia, ini yang umur-umur 60 tahun ini suruh duluan aja. Takutnya keburu mati sebelum pergi haji. Kan ini yang sekarang terjadi kan? Ya enggak usah disalahin rakyatnya. Memang dia nabung hajinya baru kesampaian setelah umur 60 tahun. Ya toh? Enggak usah dibahas rakyatnya. Yang pasti kebijakannya berpihak kepada orang-orang yang usianya 60 tahun suruh jalan duluan. Yang masih 15 tahun digeser dulu. Walaupun duitnya banyak, geser. Ngalah sama yang 60. Untuk apa? Untuk mencari bebas dari api neraka. Nah, Bapak Ibu, jadi istimewanya 10 Zulhijjah ini disetarakan dengan malam Lailatul Qadar yang adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaan imannya adalah, kalau kemarin yang Ramadan tidak iktikaf, enggak mencari, enggak beribadah, saya khawatirnya ini Zulhijjah juga dianggap sama. Enggak kaji, enggak poso, enggak korban, malah nyari daging muter-muter. Ah, yang kayak gini-gini nih yang perlu dengerin ceramah ini Bapak Ibu. Kalau yang sudah kaji, sudah korban, ya dengernya dikit-dikit aja lah. Udah biasa itu tiap tahun. Tinggal memperbaiki sajalah. Kalau kemarin korbannya kecil, ya sekarang gede itu doang kok. Kalau kemarin suka sholat jamaah bolong-bolong, kita tambah sholatnya itu. Gitu aja. Akhirnya ini ceramah jadi gampang, dicerna. Gitu Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Mari kita masuk poin-poinnya. Apa ibadah yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu? Nomor satu adalah ta'diyatus sholatil maktubah. Bapak Ibu disuruh mengerjakan, mendatangi sholat lima waktu dengan lebih baik. Jadi kalau di luar Zulhijjah Bapak suka bolong-bolong atau jamaah tapi telat, nah mulai besok Jumat ya ojo bolong-bolong, ojo telat-telat, udah begitu doang. Yang kalau kemarin sholat wajibnya itu tidak berjamaah misalnya, besok tanggal 1 ini mulai berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena tanggal 1 Zulhijjah.
Jadi berjamaahnya orang yang waktu Dzulhijjah tidak sama dengan jamaah di luar Dzulhijjah, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu disuruh membayangkan saudara, karib kerabat, tetangga, teman yang sudah pergi ke Mekah atau di Madinah. Mereka itu cuma sholat jamaah aja, Bapak Ibu. Lah kita yang tidak ada di sana, lambok ya oh, sholat jamaahnya dikejar. Bagaimana caranya kalau untuk dapetin 27 derajat, enggak tahu ya, saya sudah pernah ngaji di sini belum ya. Kan ada undang-undangnya tahu Bapak Ibu, kalau mau dapat 27 itu wudunya dari rumah, enggak boleh tergesa-gesa, jalannya pakai, kan itu sudah tahu, tinggal dikerjakan lah Bapak Ibu. Jadi sholatnya harus lebih baik. Lalu ada lagi variabelnya, kan sholat ini tidak hanya sholat wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena masuk tanggal Dzulhijjah, disuruh menambah sholat-sholat sunnahnya. Kalau kemarin tahajudnya sering lewat seminggu 7 kali, ah misalnya gitu ya, berarti lewat terus tuh Bapak Ibu. Karena nanti malam ini sudah Dzulhijjah, ya kita bangun malam Bapak Ibu. Suami bangunin istri bangunin suami istri bangunin anak, ah begitu doang deh. Untuk sholat malam. Kenapa harus sholat malam? Karena Dzulhijjah Bapak Ibu. Sholat malamnya orang nanti malam itu tidak sama dengan malam Kamis kemarin Bapak Ibu. Dan ini dimulai dengan malam Jum'ah. Malam Jum'ah barokah. Sudah Bapak Ibu ya? Ini biasanya kalau hari Jumat Bapak Ibu beredar WA di mana-mana. Sunah-sunah hari Jum'at. Banyak tuh Bapak Ibu. Sedekah ke masjid esok-esok. Lalu baca Al-Kahfi, banyak baca sholawat. DP-nya sih banyak, tapi yang datang ke masjid ora ono. DP-nya sih bagus Bapak Ibu, cuman yang datang ke masjid itikaf dari pagi itu loh, ora ono. Kapan mereka pergi ke masjid sholat Jumat? Karena ini Dzulhijjah, besok Bapak Ibu disuruh nambah dikit aja deh. Kalau biasanya datang menjelang azan, ya jam 11 besok udah di sinilah Bapak Ibu. Jam 11. Keberatan apa enggak? Ya kalau enggak keberatan berarti jam 10 lah Bapak Ibu. Kalau jam 10 keberatan juga, jam 9 Bapak Ibu. Kalau jam 9 keberatan juga, jam 7. Kalau semuanya keberatan, ya silahkan datang menjelang komat ya. Habisnya gimana? Susah dikasih tahu? Gitu. Sambil ngapain Bapak Ibu? Oh ini Dzulhijjah, semua ibadahnya istimewa. Jadi tolong dicatat sholat-sholat sunnah yang sudah sering dikerjakan dipertahankan. Minimal ditambah. Contoh, saya kasih contoh. Bapak Ibu selama ini kalau sholat sunnah zuhur, qobliyah sama ba'diyahnya berapa? 2. Lah kan menarik Bapak. Berarti 2 tambah 2 kan cuma 4 itu. Karena yang sudah diinformasikan, zuhur sebelum sama sesudah itu semuanya mu'akkad. Setahu saya Bapak Ibu, saya sudah pernah ngaji tentang sholat sunnah rawatib ini. Yang namanya sholat sunnah zuhur itu Nabi Muhammad pernah mengerjakan 12 rakaat. Berapa Bapak Ibu? 12 rakaat. Teknisnya Nabi pernah sholat 6 rakaat di rumahnya, 4 rakaat di masjid. Nabi pernah 8 di rumahnya, 4 rakaatnya di masjid. Itu dikerjakan oleh Nabi semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu besok kalau mau ke masjid, ya tahu? Sholat sunnah sebelum zuhurnya itu boleh ditambah. Boleh 4, boleh 6, boleh 8. Kalau misalnya 8 sebelumnya berarti tinggal sisa 4, berarti ba'diyahnya 4. Kalau 10 sebelum zuhur berarti ba'diyahnya tinggal 2. Berarti kita babat habis ini sholat sunnah Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah perutnya kuat apa ora? Karena sholat zuhur itu ada hubungannya sama makan siang Bapak Ibu. Bunyi apa kagak itu perut? Biasanya kalau yang bunyi perutnya itu baru 2 rakaat aja udah gelisah. Timer itu baru kurang masih 1 menit udah gelisah. Wes buru-buru komat. Wes dom bunyi, petenge dom meneng kabeh gitu kira-kira. Cepat-cepat komat gitu ta. Kenapa? Karena ngejar makan siang itu Bapak Ibu. Sehingga kenapa di Mekah Madinah itu Bapak Ibu, kalau misalnya waktunya zuhur sama subuh itu biasanya komatnya hampir sama, 25 menit setelah azan. Untuk apa? Mengerjakan sholat sunnah mu'akad, qobliyah sama ba'diyah duhur yang jumlah rokaatnya 12. Datanya lengkap, Bapak Ibu boleh baca fikih sunnah. Gak bisa baca fikih sunnah yang bahasa Arab, beli terjemahannya.
terjemahannya enggak kebeli juga, dengerin YouTube aja, klik Ustadz Maryono Sholat Sunnah Rawatib, nanti muncul tuh Maryono nyengir di situ. Ya toh, ngajinya di Bilimun pada waktu itu, saya ingat banget lah itu. Ya toh, sudah. Jadi sholat sunnahnya tolong ditambahi. Sudah. Ada lagi sholat apa? Sholatul lail, sholat malam. Karena Nabi pernah bersabda, afdolus sholati ba'dal maktubah sholatul lail, wa afdolus siyami ba'dal ramadhan as-siyamu fissahrillahil muharram, rawahu muslim. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sebaik-baiknya puasa Ramadan setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang diharamkan. Ini dalilnya buat bapak ibu yang besok mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Bapak ibu harus mencatat betul-betul ini, karena Zulhijjahnya jatuh hari Sabtu. Kalau bapak ibu puasa tanggal 9 Arafahnya hari Sabtu doang, kan Nabi melarang. Bapak ibu setelah puasa hari Jumat, Nabi juga memakruhkan. Akhirnya bapak ibu besok ini minimal disuruh puasa dari tanggal 7 hari Kamis, 8 Jumat, 9 hari Sabtu. Kompak bapak ibu? Ustadz, kalau yang gak bisa puasa gimana? Pergi haji. Saya kalau dikasih tahu begitu tuh kok malah nawar nyari yang mudah. Udah pergi haji aja kalau gak sanggup ya. Ini kan ada yang nawar nanti, Ustadz kalau gak kuat puasa 3 hari gimana Ustadz? Saya jawab apa ya, saya bilang, yuk saya suruh pergi haji aja. Pergi haji gak kuat juga, korban. Aduh Ustadz, korban duitnya juga gak ada Ustadz. Suruh apa gitu kan ya. Ya sudahlah, minimal datang ke masjid, beribadahlah, berbuat baiklah. Itu bahasa paling minimal Bapak Ibu, yaitu nanti kita tengok masalah korban Bapak Ibu. Nah jadi puasanya besok ini Bapak Ibu minimal 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, untuk menghindari makruh-makruh setelah puasa sunnah. Ada hari Jumat tidak boleh puasa, ada hari Sabtu juga tidak boleh mulai puasa, sehingga harus Kamis dikerjakan gitu. Pasti ibu-ibu yang bertanya, Ustadz kalau hari Kamisnya saya haid bagaimana? Ah itu lain cerita. Kamisnya haid ya kita baca doa, semoga sampai Jumat sampai Sabtu haid terus. Akhirnya kan gak usah puasa Bapak Ibu. Udah itu dari Allah dah, gak usah dibahas dah. Itu nikmat dari Allah. Akhirnya kita harus berdoa. Kalau besok tanggal 1 ini ibu-ibu khususnya ya, silahkan ibu-ibu puasa dulu biar nanti tidak nyesek selama Zulhijjah. Masa dia gak puasa sunnah? Takutnya ketabrak sama haid. Karena haidnya ibu-ibu itu kan umumnya 7 hari. Sedikitnya 1 hari. Umumnya 15, coba kau bayang, kalau haidnya 11 hari, kelar itu 10 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dia nggak puasa sama sekali. Mumpung besok sudah dimulai Zulhijjahnya, spesial buat ibu-ibu, silahkan mulai puasa duluan. Gitu? Bapak-bapak boleh ditunda karena tidak ada haidnya. Gitu? Boleh hari Senin, boleh mulai besok, apalagi hari ini sudah puasa, alhamdulillah baik. Gitu? Sudah. Akhirnya apa? Oh, sholat malam ternyata disebut oleh Nabi terbaik setelah sholat wajib. Sholat malam itu ada 3 Bapak Ibu. Ini sering ada pertanyaan, Ustadz kalau saya bangun malam itu apa sholat tobat dulu, apa sholat ini dulu? Bapak Ibu, Mbok Yo jangan ngomongin sholat yang lain-lain dah. Ngomongin aja 3 sholat ini Bapak Ibu. Nomor 1 sholat rawih, nomor 2 tahajud, nomor 3 witir. Ini namanya sholat malam. Tarawih hanya ada di Ramadan, tapi witir sama tahajud ada di setiap malam. Jadi Nabi Muhammad kalau bangun malam itu caranya Bapak Ibu, sholatnya nomor 1 ada sholat khafifain. Ada sholat 2 rakaat yang ringan Bapak Ibu. Sholat rakaat ringan ini tanpa baca suratan sebagai pemanasan. Nabi Muhammad itu semua aktivitasnya pakai pemanasan. Halo Bapak Ibu, pakai apa Bapak Ibu? Ini kok ada orang hidup kok tanpa pemanasan. Gubrak 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 beres. Gubrak 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 beres. Hidup itu harus pakai pemanasan. Makan pakai pemanasan. Disuruh makan pisang dulu, mangga dulu kan gitu ya. Sebelum makan daging. Ini dibalik. Daging dulu tulang keras-keras dia kernyak-kernyak padahal mulutnya belum pemanasan. Akhirnya kram, stroke gara-gara makan daging tulang itu. Krek. Enggak balik lah itu barang. Disuruh pemanasan dulu, olahraga pemanasan, sholat juga pakai pemanasan Bapak Ibu.
Nabi Muhammad sebelum masuk Arafah, pemanasan apa tidak? Pemanasan. Tarwiyah itu? Tarwiyah kan pemanasan, Bapak Ibu. Nabi sudah sholat jamak di Mina, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, baru bertolak ke dekat-dekat Masjid Namirah. Bikin tenda, pemanasan dulu. Habis duhur, Nabi habis khutbah, sholat duhur di jamak, baru mulai wukuf. Sudah pemanasan ibadahnya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kalau bangun malam, Bapak Ibu disuruh pemanasan. Pakai sholat sunnah 2 rakaat tanpa baca suratan. Namanya sholat khafifain. 2 rakaat ringan sekali. Pemanasan namanya, Bapak Ibu. Ini jangan baru mulai langsung baca Al-Kahfi. Insya Allah kram kaki kita. Baru sholat tahajud langsung tembak surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Baqarah 280 dibabat habis. Kram kaki kita insya Allah itu. Karena gak pakai pemanasan, Bapak Ibu. Ini alhamdulillah ada orang sholat. Gimana mau pemanasan Ustaz? Orang bangunnya kurang 5 menit sudah adzan subuh. Ada lagi pertanyaannya, Ustaz kalau kepepet waktu malam sholat apa? Tuh susah jawabannya kan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu jawab apa? Sholat khafifain, tahajud atau witir? Waktunya tinggal 5 menit. Ya udah, sholat witir bacanya kulhu doang. Udah 1 rakaat aja, mau tinggal 5 menit. Mau baca apa dia? Ini harus susah aja. Dia sudah tahu 5 menit sudah mau adzan subuh. Pakai sholat khafifain. Ya nggak bisa lah Bapak Ibu. Sholat witir Bapak Ibu. Karena sudah kepepet. Tapi bertanya begini ya jangan tiap hari ya tuh. Lah kok hobi mulai. Jadi hobinya mepet bangun subuh. Ya janganlah Bapak Ibu. Karena Dzulhijjah Bapak Ibu disuruh sholat malam. Jadi sholat tobat kapan Ustadz? Nah sholat tobat itu jarang disebut oleh Nabi. Kalau toh hari ini ada istilah sholat tobat, itu biasanya karena perintahnya surat Al-Imran 134 itu Bapak Ibu. Walladzina fa'alu fakhisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau orang yang habis berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim, lalu dia langsung ingat Allah. Nah ini para ulama belakangan nulisnya disebut sholat taubat. Zikir itu diterjemahkan sholat taubat Bapak Ibu. Jadi jangan sholat taubat malam-malam. Kapan sholat taubatnya Bapak Ibu? Setiap kali Bapak Ibu habis berbuat dosa. Insya Allah yorak kerja-kerja Bapak Ibu. Itu dosa terus gak? Habis ngomel, dosa, wudu, sholat. Habis bohong, wudu, sholat. Terus bohong lagi, wudu, sholat. Lewat piye toh? Kan rampung-rampung, Bapak Ibu. Akhirnya taubat ini konsepnya agak diperluas lah, Bapak Ibu. Sholatnya jangan waktu malam. Gitu loh, Bapak Ibu. Karena malam kan Bapak Ibu nggak pernah berbuat dosa. Emang ada yang malam berbuat dosa juga, Bapak Ibu? Ternyata 2019 ini ada orang malam-malam berbuat dosa. Dosanya apa sih Ustaz? Ada suami-suami malam itu bukan main sama istrinya, main pakai handphone. Dosa itu suami. Kalau malam itu disuruh main sama istrinya, main sama anaknya, bukan main sama handphonenya. Lihat ayatnya. Kan kita disuruh mu'asyarah bil ma'ruf. Ya toh, disuruh kumpul dengan istrinya, tajammu' ma'al ahillah. Disuruh sama Allah dan nabinya. Ada suami malam-malam masih main handphone. Dosa apa pahala? Bapak-bapak, dosa atau pahala? Pasti Bapak jawabannya tergantung Ustaz. Kalau nyari duit dapat pahala, kalau main dapat dosa. Begitu dong Bapak-bapak, jangan dosa aja. Orang kita lagi transferin duit dapat pahala lah ya toh. Kalau lagi nyari kerja ya mungkin dapat pahala kan gitu. Tapi istrinya tolong ditanya dulu. Istri, kalau saya malam-malam nyari duit setuju apa enggak? Istrinya pasti enggak setuju. Ibu-ibu jawab dong. Ibu setuju enggak suaminya malam di rumah nyari duit juga? Terus ibu enggak diapa-apain gitu, setuju? Enggak ada yang setuju. Kenapa enggak setuju? Salah urusannya Bapak Ibu. Malam itu disuruh tidur. Walaila libasa wan naharo, itu ayatnya jelas berarti masalah ini orang ya toh. Malam silahkan nyari duit, siang silahkan nyari duit, malam disuruh berselimut sama istrinya. Ini kok malam malah nyari duit, siangnya berselimut, kebalik aja nih hidupnya orang. Nah akhirnya apa, pasti yang lainnya juga hilang. Karena ada mainnya, ada dosanya, akhirnya yang tadi-tadi itu pasti hilang, Bapak Ibu. Sholat malam lewat, tahajud lewat, subuh lewat, banyak yang lewat. Karena salah cara memanage waktu malamnya, gitu.
Sudah Bapak Ibu? Baik. Jadi yang nomor satu amaliyahnya Bapak Ibu adalah disuruh mengerjakan sholat lima waktu lebih baik, sholat sunahnya lebih baik dan seterusnya. Yang nomor dua, ada manasikul haji wal umrah. Famin masyru'iyati ayami dil hijjah ada'u faridotil haji in kana bistito'atil muslim li zalik. Ibu-ibu, bapak-bapak disuruh mengerjakan manasik haji dan umroh. Ada itu artinya mendatangi, Bapak Ibu. Bagi masjid seperti Masjid Al-Mukarrabin, seyogianya kalau masuk 10 Dzulhijjah harusnya ada kajian rutin ngomongin masalah haji. Agar orang yang belum pergi haji lalu mau berpikir tentang haji. Agar orang yang belum paham tentang ibadah haji, dia hebat hajinya gitu loh. Bapak Ibu coba bayangkan, ini haji untuk urusan masuk surga, nyari ilmunya itu cuma 7 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, kira-kira nanti hajinya kayak apa itu Bapak Ibu? Hebat atau asal-asalan? Jangan-jangan imannya belum masuk, semuanya pakai logika. Apa ya maksudnya logika itu Bapak Ibu? Logika itu adalah mereka disuruh pergi haji hebat, tapi yang bermain adalah logikanya. Contoh, banyak sekali orang yang kalau disuruh mabit di Muzdalifah, kan dia tahu itu wajib haji. Kalau tidak dikerjakan, dia berdam. Ini ada sebagian orang pergi haji, tidak mau mabit di Muzdalifah, tetap duduk di base, tulis saja Ustadz, damnya berapa, kita bayar. Itu ada. Bapak Ibu mulai panik. Dulu Bapak Ibu bagaimana? Pakai nginep apa tidak? Nginepnya sudah jam 12 atau sebelum jam 12? Enggak boleh. Bapak pede banget jawabannya. Mabit itu setarnya dari jam 12 malam sampai subuh, langsung nanti waktu duha akobah. Kan itu sunnahnya Nabi. Kalau Bapak masuk sebelum jam 12 malam, itu namanya belum waktunya dan harus merdam. Gitu. Karena wajib haji ini mulainya jam 12 malam. Makanya dulu kenapa Nabi Muhammad dari Arafah naik unta pelan-pelan. Sholat maghrib isanya di mana Bapak Ibu? Muzdalifah, jamaah takhir. Benar begitu? Habis sholat jamaah takhir, Nabi nyari kerikil. Habis nyari kerikil, Nabi bobo sampai subuh. Takbirnya juga di Muzdalifah. Itu Nabi Muhammad banget Bapak Ibu. Tapi sekarang ada orang pergi haji, Masya Allah pakai akal semua. Kalau perlu dijumlah damnya berapa, kita bayar. Sah hajinya Bapak Ibu, tapi mabrur apa ora? Wong di Mina itu ada filosofinya, ada sejarahnya, kenapa kita disuruh tidur di situ? Habis capek Arafah, disuruh istirahat di rumah tanpa atap, tanpa tiang, tanpa AC, tanpa toilet. Coba bayangkan Bapak Ibu, enak apa tidak enak? Bahwa pekerjaan ini kemudian akan membuat orang yang mengerjakan pulang dari Mekah haji, dia akan paham betul bahwa hidup ini cuma sebentar, hanya sesaat, yang dibawa ke Allah itu tidak ada apa-apanya, cuman kan ihram doang, tapi kita disuruh malam-malam bangun, capek-capek nyari kerikil, itu filosofinya. Kenapa harus nyari kerikil di Muzdalifah? Untuk melempar Aqabah. Setannya kan ada di Mina, Pak Ibu. Kerikilnya dia cari, dalam kondisi letih dia harus cari. Ini namanya filosofi, Pak Ibu. Tapi kalau dia tidak mau nginep di Muzdalifah, semuanya kok dibari dam semua, akhirnya sampai di Indonesia, dia sudah kaji, semuanya diduitin. Jangan tersinggung Bapak Ibu, biasa aja dong Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu diduitin? Punya masalah agak seret, duit. Urusan agak susah, duit. Itu boleh gak sih Bapak Ibu begitu? Boleh gak? Orangnya udah kaji loh Bapak Ibu. Kan gak boleh Bapak Ibu. Walaupun sudah kaji, kalau semuanya pakai duit ya gak boleh. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Ini disuruh ibadah, bukan disuruh bayar. Ada lagi yang paling agak parah nih Bapak Ibu. Agak parah itu maksudnya banyak gitu ya. Banyak gitu. Urusan Mina Bapak Ibu. Kan wajib haji juga Bapak Ibu lontar jamarat itu. Ula wusta akubah. Ada juga yang gak mau pergi. Nitip aja dah. Gitu. Nitip Bapak Ibu, ya Allah Gusti. Padahal Nabi Ibrahim itu ngelemparin setan itu setannya di mana mah? Ceplok, 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 ceplok. Setannya pergi, akhirnya menang Ibrahim, kan gitu tuh. Ini setannya malah dititipin. Ya sampai Jakarta balik lagi ke situ. Kok setan rene meneh kata dia?
kan kamu gak ngelempar kemarin, kan bayar doang. Ini setan tetap bermain dong, gitu. Akhirnya ini Pak Kaji, urusannya setan semua tuh sampai Indonesia. Padahal sudah kaji, Bapak Ibu. Oh, kayaknya hajinya bermasalah, Bapak Ibu. Ah, Bapak Ibu, karena kita sudah ngaji Zulhijjah, yang disuruh ini Bapak Ibu, ada manasik. Bapak Ibu, jamaahnya disuruh kasih ilmu tentang haji. Disuruh ngasih manasik. Manasik itu kan kalimatnya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu adalah hajinya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad bilangnya apa? Khudu anni manasikakum. Kamu ambillah cara saya pergi haji. Bayangkan Bapak Ibu, kita diajak jalan kaki misalnya, masian, atau naik unta, kendaraan tanpa ada AC-nya. Sekarang orang jamaah haji sudah naik pesawat, bisnya AC, ribut. Ributnya itu loh Bapak Ibu. Kenapa sih orang kok ribut urusan naik bis aja? Yang satu pengen di depan, yang satu lagi pengen di depan juga, yang satu pengen, ya kalau gitu depan aja semua, belakangnya dibuang habisnya tuh, biar nggak berantem. Sama kalau ceramah di bis gampang aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berantem nih, sampai kapan saya bilang? Sampai kita pulang ke Jakarta mau berantem urusan duduk di depan belakang supir. Kan Bapak Ibu tahu, di belakang supir cuma ada dua. Sampingnya ada dua berarti 4 orang. Jangan 20 semuanya mau di depan. Kan harus 16 orang ngalah dong. Ada yang di belakang, ini gontok-gontokan. Yang satu manyun, yang satu cembrut. Saya bilang, ibu-ibu kalau pengen ketemu surga, urusan kayak gini gak perlu cembrut. Nabi Muhammad dulu gak pernah ngomongin kursi kali. Apalagi pakai berantem, akhirnya ketemu ayatnya Bapak Ibu. Kenapa orang pergi haji tidak boleh rofas, wala fusuk, wala jidal, fil hajj. Kan gitu tau Bapak Ibu. Kalau dia pakai jidal, walaisa bimabrurin. Gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya untuk memberikan informasi manasik yang terbaik, ilmu yang terbaik tentang haji, rasa-rasanya perlu ada pelatihan, perlu ada kajian, terus berkesinambungan agar jamaah itu yang belum pergi haji lalu termotivasi pergi haji. Kalau dia sudah pergi haji, akhirnya akan haji sama dengan Ibrahim, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini kadang-kadang orang disuruh manasik yang cuma 7 kali kalau haji plus. Kalau haji reguler berapa kali manasik? 2 kali. Bapak kebayang itu. Ilmu sebegitu banyak mulai dari berangkat sampai pulang 2 kali manasik. Belum dipotong ngantuknya. Ya Allah Gusti, akhirnya orang cuma runtang-runtung Bapak Ibu. Runtang-runtung. Pergi ke Mina katanya mau tarwiyah, berangkatnya jam 3 malam. Iki saya ngajari sopo, kata saya. Kalau mau tarwiyah itu ya dari zuhur sholatnya sudah di Mina. Bukan berangkatnya jam 3. Kalau jam 3 malam langsung ke Arafah aja kali. Ngapain ke Mina itu? Nggak usah pakai nuzul-nuzul di situ. Ya ini ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pesan saya setelah dengerin kajian ini, tolong yang sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah punya cucu, cucu, anaknya, semuanya Bapak panggil, Bapak ceramah. Apa yang diceramahin? Bapak bilang aja, nak, cu, haji itu wajib. Sudah begitu aja. Akhirnya kan anaknya kita mikir semua, haji itu wajib. Kenapa kok wajib? Yang nomor 2 disampaikan juga. Haji ini oleh Nabi Muhammad disebut kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda dan sifatnya segera. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan man arada al-haja fahaju fa inna ahadukum lam tu'radu alaihi. Kalau ada orang yang hendak pergi haji, segeralah pergi haji. Karena di antara kita tidak ada yang tahu apa yang akan menghalangi dia tidak bisa pergi haji. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Artinya kalau mau pergi haji tolong disegerakan. Bagaimana caranya? Dikasih tahu. Dari kecil sudah ditanamkan, maka anak-anak TK sekarang kan Bapak Ibu disuruh manasik. Untuk apa? Biar tertanam bahwa dia akan ke Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sebagian kita, saudara kita itu bilang gini, kenapa enggak mau pergi haji? Alasannya belum dapat undangan, belum dapat panggilan. Ini biar kelar urusan kita, urusan haji Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dicatat betul surat 22 ayatnya 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amik."
Ibrahim, Anda serulah semua manusia untuk pergi haji. Mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki, pakai unta yang paling kurus dari seluruh penjuru dunia, datang ke Mekah. Pada waktu Ibrahim disuruh mengumandangkan undangan haji ini, Ibrahim pakai akalnya. Ya Allah, bagaimana saya seru semua manusia? Saya ada di Mekah, manusianya ada di Mukarrabin. Apa dengar Bapak Ibu? Tidak dengar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, nadin wa alainal balagh." Anda tugasnya manggil doang, saya yang menyampaikan panggilanmu itu ke mereka. Manusia ciptaan siapa Bapak Ibu? Yang ngasih hati siapa? Yang ngasih pikiran siapa? Yang ngasih telinga siapa? Sudah, Bapak Ibu jawab, semuanya Allah yang kasih. Akhirnya Ibrahim bilang, wahai seluruh manusia, apapun jenis agama Anda, asal Anda manusia, pergi haji. Maka haji itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tidak khusus untuk orang yang beriman. Awalnya Bapak Ibu, semua orang. Akhirnya orang Yahudi Nasrani ngaku, ngeklaim bahwa Ibrahim adalah bapaknya mereka. Tetapi mereka Yahudi Nasrani, waktu disuruh pergi haji, nolak. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena mereka tidak sama dengan Ibrahim, Bapak Ibu. Gitu loh, Bapak Ibu. Puncaknya ada di haji, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kodrahnya, kemuliaan dan keagungannya, bilang kepada Ibrahim, Ibrahim, tawaddatu al-jibal wasyajar wa anta nadin, ya Ibrahim. Saya akan tundukkan semua gunung-gunung ini yang ada di Mekah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Mekah itu datarannya rendah, dikelilingi gunung batu, Bapak Ibu. Akhirnya itu gunung semuanya direndahkan oleh Allah. Brek. Pohon-pohonnya juga dirundahkan oleh Allah. Brek. Panggilannya Ibrahim itu melengking, Bapak Ibu. "Woi manusia, pergi hajilah ke Mekah." Semuanya dengar, Bapak Ibu. Bahkan menurut Ibnu Abbas, menurut Sa'id Ibn Musayyab, Abu Hurairah, dan jama'atun min ashabir rasul, mereka mengatakan, yang mendengarkan panggilannya Ibrahim adalah yasma' man fil arham. Semua orang yang masih di dalam rahim seorang ibu, sudah dengar undang-undangnya, panggilannya Ibrahim. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Ibn Abbas juga menyatakan, ma fil aslab, yang masih di dalam tulang sulbinya bapak-bapak, sudah dengerin undangan hajinya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang bilang hari ini belum dapat panggilan haji, ngawur campur salah. Yang benar Bapak Ibu, sudah dengar, sudah tahu, cuma di nomor 20 kan. Enggak percaya? Kita tengok data Bapak Ibu. Gitu? Enggak percaya? Kita tengok data. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu dulu waktu nikah, baru nikah, selesai ijab kabul, suami istri kira-kira mikir apa Bapak Ibu? Halo? Mikir pengen punya anak. Pertanyaannya, dia kan belum punya anak, dia juga nggak bisa bikin anak, tapi pikirannya mereka berdua suami istri ini sepakat bahwa kita konsentrasi pengen punya anak. Akhirnya konsentrasinya ke punya anak, syariahnya dikerjakan. Umplek, 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 jadi anak. Yang menjadikan anak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak bisa bikin, ibu tidak bisa menjadikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kan? Jadi. Allah Bapak Ibu. Jadi pekerjaannya apa? Konsentrasi pikirannya mau kemana? Selesai punya anak, konsentrasi suami istri ini berbeda. Pengen punya apa, Pak Ibu? Rumah. Karena ada anak, pasti pengen punya rumah dong, Pak Ibu. Akhirnya pergi kemana, Pak Ibu, untuk punya rumah? Pergi ke bank. Enggak lah, nomor satu pasti dia nyari dulu. Mau punya rumah di mana, toh? Mukarrabin, samping Mukarrabin, tengah Mukarrabin, atau jauh dari Mukarrabin. Kan gitu, toh? Setelah dia datang, dia baru pergi ke bank. Saya mau beli rumah nih. Pergi ke bank, dia enggak punya duit. Tapi pikirannya jalan. Pengen punya rumah. Sambil diomelin sama istrinya, masa kita nggak punya rumah? Malu dong. Akhirnya dia semangat.
Kalau isinya baik kan gitu, semangat dong dari rumah. Enggak apa-apa kita baca doa gitu. Sampai yang kredit aku yang baca doa, kata istrinya begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Punya rumah Bapak Ibu. Kenapa punya rumah Bapak Ibu? Karena dipikirin. Dan mikirnya serius. Ya Allah Gusti, Bapak Ibu sudah punya anak, punya rumah. Konsentrasinya ganti lagi, pengen punya mobil. Punya mobil Bapak Ibu. Caranya gimana? Datang dia ke dealer, suruh. Mula-mula dia enggak ngerti mobil itu apa, enaknya kayak apa, harganya berapa. Enggak ngerti. Dia liatin gambar aja Bapak Ibu. Oh, gambarnya bagus, waktu duduk dia enak, pakai test drive-nya nyaman, beli. Enggak ada duitnya Bapak Ibu. Ngomong sama bank, "Bang, tolong bayarin dulu buat cicil dah." Punya mobil Bapak Ibu? Pertanyaannya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu pernah nanya mau pergi haji? Umur 15 sudah balik, 12 balik, 9 balik, pernah nanya haji Bapak Ibu? Pernah lihat gambar Ka'bah Bapak Ibu? Sering. Ruko-ruko gambar Ka'bah banyak, cuman Bapak Ibu jarang belok ke situ. Lewat aja di orang. Akhirnya ya enggak jalan-jalan lah Bapak Ibu, karena enggak pernah dipikirin. Kepikiran hajinya setelah umurnya 60 tahun. Ya Allah, akhirnya berangkat 60. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini Al-Quran bilang ke Bapak Ibu, yang datang ke Mekah itu pakai jalan kaki. Bapak Ibu tahu jalan kaki? Ka'bah arahnya mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu umur 9 tahun dulu, sudah baca ini ayat, lalu jalan kaki ke Ka'bah, kira-kira sampai ke Ka'bah nggak Bapak Ibu? Sampai benda? Sampai! Cuman ditanya dong, berapa tahun sampai ke Ka'bah? Anggaplah 5 tahun, berarti kalau baliknya 9 tambah 5 berarti umur 12. Pergi haji Bapak Ibu. Ya semoga waktu itu Mekah belum ada imigrasi ya. Maksudnya main bludas-bludus saja gitu. Kan ini terlalu konyol, apa terlalu salah tafsirnya Bapak Ibu. Jangan begitu cara menafsirkannya. Oh, jalan kaki itu kita umur 9 tahun nih Bapak Ibu ya. Kita pergi dong ke bank. Bang, kalau mau pergi haji bagaimana? Tuh. Kan bank ngasih tahu tuh, sampean nabung, boleh nyicil, boleh daftar langsung. Nyicil akhirnya Bapak Ibu. Supir angkot Garut pergi haji Bapak Ibu. Tiap hari bayar 5.000. Pergi haji enggak Bapak Ibu? Pergi haji, supir angkot di Garut belum ada sinyal WiFi Bapak Ibu, sudah haji. Masa kita tinggal di Mungkor Robin, ada pesawat terbang dekat banget bunyi tiap hari ke Mekah, enggak pergi haji. Malulah Bapak Ibu. Iyalah. Saya khawatir kalau tinggalnya di Mungkor Robin, kompleknya Mungkor Robin, kok belum pergi haji. Nanti dia kalau mati ketemu sama Allah ditanya, "Pak, kenapa belum pergi haji, Pak?" Enggak ada yang ngasih tahu. Ya Allah Gusti, ini malaikatnya gubedek banget. Prang! Makan sudah ada masjid Mungkor Robin. Itu aja gambarnya Ka'bah, Bapak Ibu. Lihat, Ka'bah itu loh, jam itu loh. Gambarnya aja Ka'bah. Artinya itu Ka'bah dipasang buat buat tontonan, Bapak Ibu. Dipikirin. Kapan mau pergi ke Mekah? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Pakai jalan kaki Bapak Ibu. Ada lagi yang nomor dua, onta kurus-kurus aja pergi Bapak Ibu, sampai ke Mekah. Kurus ini artinya orang enggak punya, tapi dia mikirnya serius mau pergi ke sana. Ini wahyu tahun 2019 jadi kenyataan. Yang pergi haji siapa Bapak Ibu? Tukang pulung, tukang urut, buruh nyuci yang gajinya enggak karuan nunggu Bapak Ibu seneng itu Bapak Ibu. Sudah pergi haji. Bosnya yang duitnya miliaran, terbang lewat sampingnya doang. Disuruh pergi haji takut. Kenapa takut? Kalau diterusin pasti kan pertanyaannya enggak enak itu Bapak Ibu. Kenapa takut, Pak? Ya, dengar-dengar cerita sih kalau di Mekah itu apa yang dikerjakan di sini dibales ya. Maksudnya apa ini? Bapak maksudnya banyak salah terus enggak mau dibales gitu. Bapak nanti toh mati-mati juga. Dibales-bales juga. Cuman balasannya antara ada di sini atau di sana kan sama ujung-ujungnya dibalas Bapak Ibu. Kecuali pindah agama tuh enggak ada balasan Bapak Ibu. Ya toh? Orang Nasrani tuh enak, mati langsung ketemu surga Bapak Ibu. Enggak ada balas-balas. Tapi orang Islam, orang mukmin kudu ada balas-balas. In khairan fa khairun wa in syarran ya fa syarrun. Kok lucu, orang enggak berani pergi haji katanya dibalas apa yang jelek dikerjakan di sini. Ini perlu diceramahin orang nih Bapak Ibu.
Kalau begitu kita bertahan di tempat jelek, banyak dosa, tidak mau dimaafkan sama Allah. Kalau menurut saya Bapak Ibu, lebih baik digebukin di dunia daripada di akhirat. Setuju Bapak Ibu? Kalau digebukin dunia itu masih banyak yudium, ada yang mijitin, ya toh? Bisa minta maaf. Kalau di akhirat mau minta maaf sama siapa Bapak Ibu? Sudah enggak diterima. Itu digebukin terus. Kan enggak mau Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang lebih menarik ini mukjizat Bapak Ibu, bicara sinyal. Semua orang akan datang dari seluruh penjuru dunia yang paling jauh. Bapak Ibu, enggak malu sama orang yang daerah tanpa sinyal. Contoh daerah yang tanpa sinyal itu Bapak Ibu, di Kuningan nama desanya Citapen. Bapak Ibu kalau ngeklik di Google, klik Google, Citapen Kuningan. Ditulisnya gini, desa tanpa sinyal. Kemarin saya habis dari sana Bapak Ibu. Ternyata betul, ini desa, handphone semuanya mati kalau masuk kampung itu, Pak Ibu. Yang ada sinyal itu di depan kuburan yang gede. Jadi ini kuburan, nggak ada serem-seremnya pisan. Orang pada main game, nelpon, itu dari kuburan itu, Pak Ibu. Bapak kalau nggak percaya, pergi dah ke Citapen. Nanti habis ini cek deh, ngeklik di Google, tulis. Citapen, Kuningan, desa tanpa sinyal. Google aja ngomong begitu. Saya ragu-ragu, saya samperin itu Citapen. Eh benar, Pak Ibu, nggak ada sinyal. Itu orang Citapen yang pergi haji sudah banyak, padahal nggak ada sinyalnya, nggak pernah browsing Mekah. Lah kita ini browsing Mekah, bentar-bentar liatin Mekah, TV Mekah, koran Mekah, benar Bapak Ibu? DP-nya Mekah, lu kok nggak pergi-pergi ke Mekah? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setelah ngaji Zulhijjah, tolong anaknya dipanggil, bapak-bapak ceramah haji itu wajib. Punya rumah wajib, punya mobil wajib, tapi haji juga wajib. Jadi jangan sampai anaknya berangkat hajinya umur 60 tahun, kayak kita, jangan. Kita putus kesalahan ini. Gitu loh, Bapak. Kumpulkan aja, dipanggil, bapak mau ceramah, kakek mau ceramah, ayah mau ceramah, dengerin. Gitu. Pastikan anak kita nanti jawab, Bapak Ibu. Duitnya belum ada ya, Pak. Ya adanya berapa? Ya... baru ada 2 juta, yang 27 juta saya tambahin, gitu dong jadi orang tua, ya toh. Duh, iya toh Bapak Ibu, jangan setelah dipanggil Bapak nyuruh, terus gak ditambahin, ya kalau kurang ditambahin. Ini anak aja yang kelewatan, punya duit 2 juta mulu dari dulu, makan kerja tiap hari masa cuma 2 juta katanya. Ya kan habis duitnya buat bayar rumah, bayar mobil itu, pantesan gak pergi-pergi kaji sampai nih, kan gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, haji menjadi ibadah yang terbaik, dan gampang Bapak Ibu, jalan kaki. Nomor tiga Bapak Ibu, qiraatul Quran bitadabburi wa fahmihi wal amalu bi ahkamihi. Bapak Ibu disuruh membaca Al-Quran dengan merenunginya, memahaminya, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Kalau kita lagi haji Bapak Ibu, tidak ada ibadah selain sholat sama baca Al-Quran. Wis toh, lihat Bapak Ibu, orang kaji itu gawanannya cuma Al-Quran, ngaji terus. Bapak Ibu di sini besok mulai tanggal 1 disuruh banyak baca Al-Qur'an. Tapi tolong 3 kalimatnya ditambah Bapak Ibu. Tadabbur, tafahum, wal amalu bi ahkami. Memahami, merenungi, dan mengerjakan hukum-hukumnya. Karena nanti waktu Bapak Ibu ketemu malaikat di alam kubur, ini kata Nabi, Bapak Ibu juga akan ditanya. Wa ma kitabuka? Kamu baca kitab apa waktu hidup di dunia? Orang yang baik ini bilang, qara'tul Qur'an, amantu bihi, wa tasaddaqtu ilaih, wa amiltu bima fihi. Saya baca Al-Qur'an dulu di dunia. Saya beriman dengan Al-Qur'an. Saya membenarkan isinya Al-Qur'an. Saya kerjakan perintahnya Al-Qur'an. Baru ini jenazah selamat Bapak Ibu. Jadi selama tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 baca WA-nya dikurangi. Bapak Ibu, baca WA-nya dikurangi, baca media sosialnya dikurangi, nonton TV-nya dikurangi, nonton sapi boleh sering-sering, biar puas maksudnya Bapak Ibu. Ini jangan cuma nonton doang, akhirnya yang dipilih yang paling kecil juga. Nonton dari tanggal 1, oh ya ini gede, oh ya ini gede, oh ini bagus, ujung-ujungnya beli yang paling kecil. Ya ilah ilah wa gusti, saya bilang.
ini ilmunya dari mana? Saya bilang, kalau sudah nonton, dipahami dong. Apa yang harus dibaca? Peristiwanya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu lihat sejarahnya, surat As-Saffat, surat 37 Bapak Ibu, ayatnya 99 sampai 120, peristiwanya Nabi Ibrahim mengeksekusi anak. Ujung-ujungnya apa? Allah bilang ke Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzbhin azimin. Dan kami tebus sembelihannya Ibrahim itu dengan sembelihan yang sangat besar. Azim itu artinya agung, besar, bagus, paling hebat. Bapak Ibu, korban itu menurut Al-Quran setelah direnungi Bapak Ibu, ternyata adalah sebagai pengganti kalau kita punya anak masih sehat, masih hidup, bisa dipegang, bisa dicium, bisa diajak bercanda, Bapak disuruh bersyukur. Yang suruh dihilangkan cuma duitnya saja untuk berkorban Bapak Ibu. Anaknya tetap masih hidup. Dulu Ibrahim, anaknya suruh dipotong dan Ibrahim mau mengerjakan. Tapi tidak dibenarkan oleh Allah. Berkorbanlah. Jadi Bapak Ibu kalau mau berkorban, silakan dihitung-hitung. Andai kata Bapak Ibu anaknya sakit, pengen sembuh harus keluar duit berapa sekarang? Bapak Ibu gak bisa tidur, stres, capek, lelah, duitnya habis. Tapi anaknya tidak sembuh dari sakit. Harus keluar duit berapa? Sebutlah 100 juta. Sebutlah 100 juta. 100 juta itu kalau di rumah sakit baru 3 hari. Benar ya? Kalau rumah sakitnya mitra internasional. Ya toh? 100 juta, 3 hari habis duit. Kalau menurut saya Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu korban, korbannya itu hebat. Nanti anaknya dijamin oleh Allah, sehat, menyenangkan, tumbuhnya bagus, diselamatkan dari bencana, wabah penyakit, dihindarkan dari mara bahaya karena korbannya benar. Kan Al-Qur'an bilangnya begitu, Bapak Ibu. Nabi Muhammad juga begitu ngasih taunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhha bikabsaini amlahaini akronaini abyadaini dabaha biaidihima. Wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ahli baiti Muhammad wa min ummati Muhammad lam yudhha. Riwayat Bukhari Bapak Ibu. Nabi Muhammad berkorban pakai dua kambing kibas. Amlahaini gemuk-gemuk. Akrona ini bertanduk panjang-panjang. Abyadho ini warnanya putih bersih. Dia potong pakai tangannya sendiri. Bapak Ibu, ternyata panitia itu enggak ada zaman Nabi, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju panitia enggak ada zaman Nabi? Enggak ada. Nabi motong sendiri nyatanya. Akekah Nabi potong sendiri juga? Enggak ada panitia. Pesan saya buat panitia, jangan lupa. Setelah jadi panitia, bapak panitia tetap wajib berkorban. Jangan sampai ini korbannya orang lain diurusi, dia nggak ada korbannya. Nanti giliran jamaahnya masuk surga, panitianya nunggu di luar pintu surga. Loh, Pak Haji nggak ikut masuk lewat pintu korban? Dulu saya cuma nulis doang. Ya Allah, pahit banget ya jadi panitia. Janganlah, panitia ya kudu korban dulu. Ngasih contohnya, dia sudah buka pintu surga korbannya, makmumnya tinggal ngikut, panitia saya ikut, panitia saya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya tahu Bapak Ibu? Karena Nabi Muhammad enggak pernah ada istilah panitia Bapak Ibu. Panitia adanya di tahun 2019. Kenapa demikian? Karena banyak laki-laki yang kalau disuruh motong kambingnya, sapinya, ora doani Bapak Ibu. Ada yang kalau ngeliatin darah pingsan. Ada suami yang begitu. Ada yang pingsan 2 minggu sebelum dipotong, ada yang begitu. Ternyata ada laki-laki, yang pasti sih nggak ada di sinilah, nggak ada. Tapi di luar sana ada, karena saya sudah pernah bertanya. Kenapa Bapak, kok ini? Ternyata dia istrinya mau melahirkan aja. Seminggu sebelum istrinya melahirkan, suaminya yang masuk rumah sakit duluan. Loh kenapa kok begitu Pak? Saya nggak tega ngeliatin istri saya ngeluarin darah banyak. Loh sampean ki piye to wong lanang kok ngerti darah ki pingsan ki loh. Harusnya kalau dia ngeliat istrinya lahir, ngerti darahnya Bapak Ibu? Saya pastikan, laki-laki yang kalau istrinya lahir, kok lihatin darahnya, nggak mungkin dia menyakiti istrinya Bapak Ibu. Karena dia ngerti, istrinya waktu melahirkan keluar darah itu, taruhannya nyawa. Suaminya tidak mungkin menyakiti, apalagi menzalimi, apalagi membohongi, mohon maaf, apalagi menduakan tanpa izin. Nggak mungkin.
Sudah jelas Bapak Ibu ya? Jadi yang berani menduakan istri tanpa bilang itu, saya pastikan ini suami waktu istrinya lahiran tidak pernah menyaksikan. Ikatannya tidak muncul Bapak Ibu. Yang ada itu cuma pengen bohong aja. Kok yang lahiran sudah mulai berkeriput, tulangnya rapuh, dilihat mulai enggak enak. Ya iyalah habis ngelahirin. Kan gitu toh Bapak Ibu. Yang enggak ngelahirin tetap kenceng tulangnya. Ya toh. Ini kok ada suami suruh motong kambing enggak berani, sapi enggak berani. Pantesan ya istrinya lahiran enggak berani pula menyaksikannya kan. Oh ternyata dia enggak pernah belajar lihatin darah Bapak Ibu. Takut sama darah ini orang. Bapak-bapak enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Besok dipotonglah Bapak. Boleh kan motong sendiri ya? Boleh. Tuh. Bapak-bapak tolong disimak, ibu-ibu tolong disimak. Panitia itu membolehkan kalau yang mau korban motong sendiri boleh. Yang enggak boleh itu motongnya di situ, semua dagingnya diangkut itu aja. Eh situ korban kambing satu. Request pesan tasnya plastiknya berapa? Saya minta 20 kantong. Dia ngerti kalau kambing itu dikantongin jadi 15, minta 20. Ya rugilah itu panitia. Potongannya di rumah ngapain di masjid itu? Nyusahin ini orangnya. Ya kalau mesinnya kambing ya sudahlah, mau pesan apa Bu yang khusus? Enggak ada, mau cuman kambing satu. Mending kalau kambingnya gede yang jadi 20. Kalau yang kambing cuma 2 juta setengah, 2 juta. Ya Allah, 10 plastik enggak jadi Pak Ibu. Andai kata jadi sama bulunya pasti itu. Bulu semua tulang dimasukin baru pantas ya Bapak Ibu. Ya Allah Gusti, ini ada orang disuruh ngerenungin Bapak Ibu. Al-Qur'annya Bapak Ibu baca terus direnungin. Yang dibaca apa? Khusus peristiwanya Nabi Ibrahim sama ayat-ayat tentang haji Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ada haji. 196 ngomong haji. Surat Ali Imran 97 sampai selanjutnya ngomong haji. Lalu ada surat Al-Hajj dari pertama sampai ujung. Ngomongin haji semua. Coba Bapak Ibu baca. Baca, direnungi, dipahami, dan dikerjakan ilmunya. Sehingga Bapak Ibu waktu baca ayat walillahi ala nasi hijjul bait manistato'a ilahi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun anil alamin. Bapak Ibu sudah mulai terpatri dulu nih hatinya. Haji itu wajib karena Allah. Wajib. Akhirnya dia bilang, saya mau pergi haji. Akhirnya makan baksonya dikurangin. Bakso tahu 15.000? Supir angkot aja 5.000 jadi haji Bapak Ibu. Baksonya dia libur, enggak makan bakso selama 15 tahun. Pergi haji. Ini bakso tiap hari dia makan, hajinya kagak. Berarti kan gara-gara bakso tidak pergi haji. Nah, kan? Iya dong Bapak Ibu. Bapak-bapak yang karena kita ngaji di Mukorobin, mari kita tengok datanya di balik. Yang punya tukang kebun, yang punya supri pribadi. Supri pribadi itu ternyata singkatan Bapak Ibu. Supir pribadi, supri namanya. Jadi yang namanya supri jangan tersinggung ya. Supri itu singkatan supir pribadi, punya pembantu rumah. Yang bantu Bapak Ibu sudah 50 tahun. Tolong dikasih apresiasi. Jangan-jangan nih orang 50 tahun itu ikhlas banget Bapak Ibu. Bapak Ibu omelin diem, Bapak Ibu omelin diem lagi. Ini jangan-jangan orang kayaknya perlu dihajikan nih Bapak Ibu. Jangan-jangan nih Bapak Ibu. Nah, buat apalah artinya 35 juta Bapak Ibu. Buat orang Mukorobin kayaknya enggak ada apa-apanya kalau nengok rumahnya yang miliaran ini enggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Benar tahu, Bapak Ibu? Rumahnya orang Mukorobin ini kan miliaran tuh. Kalau 35 juta apa artinya, Bapak Ibu? Enggak ada. Nolnya enggak berkurang tuh, Bapak Ibu. Masih utuh. Enggak bergeser sama sekali nolnya. Benar tahu, Bapak Ibu? Coba diperhatikan. Jangan-jangan ini orang memang harus dihajikan Bapak Ibu. Apalagi ini ya Allah, yang motong rumput itu asal motong rumput sambil baca Al-Qur'an Bapak Ibu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Bosnya itu dengar tiap hari Bapak Ibu. Jangan-jangan yang motong rumput ini malaikat. Ya, fisiknya sih mungkin orang biasa. Jangan-jangan malaikat. Suaranya bagus, bacanya bagus. Catat Bapak Ibu. Catat. Jangan sampai Bapak Ibu sudah kepentok baru nanti mau menghajikan. Dia ngimpi. Mimpinya dia sakit serem, enggak sembuh, dilalah sakit beneran. Sembuhnya kudu menghajikan orang yang sudah pernah berbaik sama dia. Ya pasti ada di rumahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dengerin imam masjid suaranya bagus-bagus, ditanyalah Bapak Ibu. Sudah haji belum Ustaz? Kalau belum silakan rebutan Bapak. Itu ladangnya kita. Ya tak? Jangan sampai direbut sama orang lain Bapak Ibu.
apalah hatinya 35 juta. Ustaz udah bergaji, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah imamnya sudah. Berarti muazzinnya. Ya tak? Muadzinnya sudah, ada lagi yang di bawahnya gitu loh. Ya kita tengoklah sampai pakai jam kerja lah ya. Dia sudah di mukarrabin berapa puluh tahun. Ya, tulislah, tulis. Oh iya, dia sudah bangunin azan sholat subuh selama 30 tahun. Ah, kayaknya sudah perlulah diapresiasi gitu loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini karena ngajinya Zulhijjah, jadi suruh ngomongin merenungin ayat-ayat, Bapak Ibu. Ya itu. Waktunya udah habis belum? Hah? Bentar lagi ya. Baik, jangan sampai kelewat banyak lah pokoknya, Bapak Ibu ya. Baik. Kita ngomong yang inti-inti. Masalahnya ini ada 15 itemnya, Bapak Ibu. Baru berapa itu? 3 ya. Waduh. Gampang, Bapak Ibu. 15 ini bisa kita kebut 1 menit sebenarnya. Cuman kalau selesai 1 menit kan ngajinya sebentar, Bapak Ibu. Ya biar agak lama lah, agak gaya gitu loh, Bapak Ibu. 15 itu bisa selesai dalam 1 menit. Nomor 4. Al-ilhah fi du'a. Bapak Ibu disuruh mengulang-ulang banyak-banyak baca doa. Kenapa begitu? Karena orang pergi haji itu esensinya adalah berdoa di mana-mana. Dia berdoa di Arafah, berdoa di Muzdalifah, berdoa di Mina, berdoa di Aqabah, berdoa di Ula Wusta, dan seterusnya. Doa semua, Bapak Ibu. Sehingga kita yang ada di Indonesia ketemu sama Zulhijjah juga disuruh mengulang-ulang doa. Pertanyaannya gini, doanya apa Ustadz? Pasti begitu. Bapak Ibu, ngulang-ulang doa itu baik. Kalau Bapak Ibu hafal Rabbana Atina, ya udah Rabbana aja. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Tapi diulang-ulang Bapak Ibu sambil dipahami maksudnya, tafsirnya. Oh, kalau dunia hasanah itu ada 5. Punya mobil, punya istri, punya anak, punya pembantu, punya emas banyak. Itu hasanah fid dunya. Kan ada orang dibalik-balik Bapak Ibu. Istri punya, anak enggak ada. Ada anak, istri enggak ada. Macam-macam kan ya? Berarti belum hasanah Bapak Ibu. Karena pasti menimbulin masalah Bapak Ibu. Punya anak, punya istri, mobil enggak ada, masalah. Hari mau kondangan bingung? Misalnya gitu kan? Jadi hasanah itu tafsirnya ada 5 Bapak Ibu. Jadi punya rumah, punya istri, punya anak, ada pembantu, ada mobil. Riwayat yang lain bilang pembantu diganti dengan sawah yang lebar. Ada lagi riwayat yang bilang ini pembantu diganti dengan punya emas yang banyak. Itu namanya hasanah fid dunia. Akhirnya Bapak Ibu disuruh ngulang-ulang doa pada saat tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Yang nomor selanjutnya, Bapak Ibu disuruh dzabhul adha, motong hewan kurban. Motong hewan kurban Bapak Ibu, itu ibadah yang paling disuruh. Kenapa begitu? Karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim itu tadi falsafahnya disuruh mengeksekusi anaknya diganti dengan sembelihan yang besar. Gitu loh, Bapak Ibu. Potonglah hewan kurban yang besar. Gitu, Bapak Ibu. Kalau tidak mau besar, enggak mau berkorban satu juga, saya sampaikan ada data yang agak minimal, Bapak Ibu. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, kalau tanggal 10 Zulhijjah dhahaba ila suqi wastara lahmaini wa a'ta alamman yalikihi wa qala hadhihi adkhiyatu Umar ibnu Khattab wa hadhihi adkhiyatu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua kalau tanggal 10 Zulhijjah pergi ke pasar membeli 2 kilo daging. Lalu daging itu dia kasih sama orang yang dia jumpai dan mereka mengatakan ini korbannya Abu Bakar, ini korbannya Umar. Jadi kalau anaknya Bapak Ibu yang sekolah enggak motong satu dimintain uang infak 50.000. Dalilnya ini Bapak Ibu, enggak usah marah Bapak Ibu. 50.000 itu untuk belajar dia bersedekah. Karena Zulhijjah itu disuruh bersedekah. Sebenarnya yang paling baik adalah korban Bapak Ibu. Jadi kalau korban itu sedekahnya dapat, korbannya iya, tasarrufnya iya. Jadi banyak sekali dengan korban itu sudah banyak sesuatu. Sekali korban dapat 5 item pahalanya. Ada sedekah, ada silaturahmi, ada menyenangkan orang miskin, gitu. Banyak Bapak Ibu, sudah mengalirkan darah, mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan perintah Allah, sekali korban banyak dapat sesuatu. Maka Bapak Ibu berkorban. Kalau beli daging 2 kilo saja keberatan Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu tetap pergi ke pasar, beli 2 kilo, baca doa. Ya Allah, semoga saya tidak ketemu orang sehingga daging ini sampai rumah saya. Biar puas Bapak Ibu. Ada orang pelitnya kayak gini, Pak Ibu. Kan
kan hadisnya jelas tadi kan, dikasih hadis sahih, rawahnya Imam Ahmad, disuruh beli daging 2 kilo, dikasih orang yang dia jumpai, dia sayang juga, ya sudah kita ceramahin, tetap beli 2 kilo, baca doa, semoga tidak ketemu orang, sehingga daging itu sampai ke freezernya dia sendiri, silahkan dimasak sendiri, dimakan sendiri, itu juga sedekah, minimal anaknya diundang, cucunya diundang, jangan 2 kilo dimakan sendiri, insya Allah setruk. Ini kok ada orang makan daging 2 kilo dimakan sendiri loh Bapak Ibu. Jangan. Nanti masalah. Ini ada loh orang begitu Bapak Ibu. Pelitnya. Nauzubillah ya Allah Gusti, Gusti. Ya alhamdulillah dia beli daging benar tengah malam Bapak Ibu ke Superindo jam 12 malam. Enggak ketemu orang lah otomatis Bapak Ibu. Kan dalilnya kata Ustaz, dia dikasih orang yang dia jumpai. Saya enggak ketemu orang Ustaz. Ya sudah, bawalah ke rumah, masak sendiri, selesai. Cocok sama hadisnya juga kan toh? Karena nggak ada orangnya. Ya alhamdulillah ini orang pintar banget dah. Semoga nggak ada di sini orangnya ya. Terlalu gitu ya, ya. Nomor selanjutnya. Al-imtina an taklimil adhafir aw qashy sya'ri qabla ayudhal muslim. Bapak ibu yang mau berkorban dilarang motong kuku, motong rambut sampai binatangnya sudah dieksekusi. Yang sering ditanyakan adalah, emang kenapa sih kok dilarang Bapak Ibu? Kalau orang-orang itu hajinya ifrad, lalu mikotnya dari negaranya, itu mulai dari tanggal 1, orang-orang dari Irak, dari Iran, dari Turki, Masri, itu sudah ihram Bapak Ibu. Kalau orang ihram itu nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Jadi Bapak Ibu yang pengen berkorban, dilarang motong kuku, motong rambut, mulai dari tanggal 1, sampai nanti binatangnya dipotong. Karena motong hewan korban ini kan boleh sampai tanggal 13. Jadi harus dipastikan dulu binatangnya sudah dipotong baru boleh potong kuku, potong rambut. Bapak Ibu saya kasih tahu kenapa rambut saya seperti ini. Ini adalah potongan rambut terbaik menurut saya. Dan saya ini saya potong tadi malam, sekarang jadi DP handphone saya. Saya sebenarnya pengen ngasih tahu sama jamaah saya, kan banyak yang bertanya itu, "Ustadz, kenapa kok potong rambutnya begitu?" Besok tanggal 1 Dzulhijjah saya tidak boleh cukur lagi. Makanya tadi malam saya cukur. Bapak yang belum cukur udah telat. Ya sudah, ditunggu aja sampai nanti. Ya toh, kukunya panjang udah biarin aja deh, nanti aja deh. Sekalian tanggal 11. Kalau sudah dipotong baru dipotong kukunya, potong rambut. Karena ada hadis Nabi rawahunya Bukhari, "Man kana lahu dabkhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudha." Siapa orang yang mau berkorban, maka apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah, janganlah sekali-kali pakai non taukid Bapak Ibu. Fala ya'khudanna, jangan sekali-kali mengambil rambutnya. Ya kalau mengambil kan enggak tepat terjemahnya Bapak Ibu. Memotong rambutnya, wala adfarihi, dan jangan mencabut kukunya, kan gak tepat juga Bapak Ibu, memotong kukunya sedikit pun sampai binatangnya dipotong. Itu Nabi yang bilang Bapak Ibu. Nah akhirnya muncul pertanyaan, "Ustaz, kalau satu keluarga kita korban kambing satu boleh gak sih Ustaz?" Itu pertanyaan di mana Bapak Ibu. Saya jawabnya guyu dulu. Bapak Ibu, Bapak Ibu mau korban satu kambing untuk seluruh dunia boleh, biar puas jawabannya itu. Jadi bukan satu keluarga Bapak Ibu saya bilang, seluruh dunia korbannya satu boleh. Tetapi tolong dibaca hadisnya. Yang membolehkan itu doanya Bapak Ibu, doa. Jadi Nabi Muhammad itu habis motong korban dua kan berdoa. Doanya Nabi begini, "Ya Allah, kau terimalah ini korban dari Muhammad. Untuk keluarganya Muhammad, untuk umat Muhammad yang tidak berkorban." Berarti kan seluruh dunia Bapak Ibu. Tapi kan Nabi Muhammad tidak bilang satu kambing untuk satu keluarga. Enggak ada seperti itu. Yang ada doanya. Motongnya ya satu orang satu. Kambing 7. Unta badana 10. Itu undang-undangnya Nabi juga. Itu hadis Nabi juga. Akhirnya saya ingin bilang kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak ada kekuasaan, enggak ada kesanggupan, satu keluarga cuman sanggupnya satu kambing, isinya 5 orang, boleh. Nulisnya adalah keluarga. Nanti akan didoakan.
bahwa keluarga fulan. Kan gitu loh Bapak Ibu. Doanya. Kalau urusan dagingnya ya tetap nanti satu dibagi lima Bapak Ibu. Kalau satu dibagi seluruh dunia ya dibagi seluruh dunia. Gitu loh Bapak Ibu. Pahalanya ya toh. Karena Nabi yang disebut adalah takwanya Bapak Ibu. Halo kan gitu toh. Yang dilihat adalah takwanya, bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan dagingnya, tapi takwakum fi kulubikum. Maksudnya apa? Kalau mau berkorban, suruh ditengok dulu berapa banyak Allah kasih nikmat, berapa banyak Allah ngasih keluasan, baru Bapak Ibu bersyukur sama Allah. Yang dikorbankan itu jangan sampai membersihkan rekeningnya kita. Jadi Bapak Ibu tengok dulu rekeningnya. Kalau angkanya ada 20 digit, 1 kosongnya 19, Bapak Ibu, terus dia korban cuman 1 sama titiknya itu nolnya 6, berarti berapa itu Bapak Ibu? 1 juta ya toh? Ya malaikat tahulah Bapak Ibu. Ini kok orang gelit amat sih? Ya toh? Nabi dulu wanti-wantinya begitu Bapak Ibu. Kan kata Nabi begitu. Man kana lahu sa'ah walam yudhaha fala yuqarribanna musallana. Rawahu Daruqutni wa Imam Ahmad wal Baihaqi wa shahhahahu. Siapa orang yang punya kesanggupan Bapak Ibu, lalu dia tidak berkorban, maka jangan sering pergi ke Masjid Nabawi. Hari ini kita terjemahkan di Mukorobin. Kalau orang sering ngaji ke Mukorobin, lalu dia punya kesanggupan dan tidak berkorban, besok enggak usah ngaji lagi. Karena tuas ngaji terus korban juga enggak. Disuruh beli 2 kilo baca doa semoga enggak ketemu orang, kan susah Bapak Ibu. Akhirnya ini orang, ya Allah Gusti, haji ora, poso ora, korban ora, maca Quran belum lancar. Malah nyari dosa Bapak Ibu, keliling ke masjid-masjid nyari kupon. Minta daging, minta yang kayak gini-gini ini yang bermasalah Bapak Ibu. Dan itu sih bukan kita ya toh, mungkin orang yang belum pernah ngaji. Bapak Ibu, mohon maaf banget ini. Jamaahnya sudah pada panik Bapak Ibu, jadi harus selesai ngaji ini ya toh. Terima kasih banyak. Saya kelihatan wajahnya sudah separuh ada di luar, ya tinggal dikit aja yang ada ke sini maksud saya. Semoga ada manfaatnya. Itu amalan-amalan Dzulhijjah sebagian besarnya itu. Semoga bisa dikerjakan oleh kita semuanya. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesanggupan dan kemudahan serta keikhlasan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.